kita akan membuat pecel lele dengan gampang dan simple dan mudah juga dipahami. Pertama itu bikin baik golongan seperti biasa, ambil tangga tul atau kotak persegi panjang, ukurannya kita bikin skala 25 x 10 cm, itu sama dengan 25 cm 150, dua setengah meter kali 1 meter, ya. Langsung aja masuk ke dengan tulisan pecel lele, pecel lele bang, bagusnya bang kucai, semua biar kucai, bang kucai. Oke, semua menggunakan huruf besar. Ini chopper. Ya, ini taruh di atas. Ini buat judul atau nama. Warna kuning. Kuningnya gradasi. Soalnya perpaduan kuning sama merah itu sangatlah padu. Saya suka warna itu. Bagi kalian yang lagi mengikuti tutorial ini, boleh, saya suka hati. Warna merah sama merah tua juga bagus. Buat lain tekan F12 of line pen, kita kasih lainnya tebal paling 1 cm kiri kanan atas bawah. Kucai lelenya lainnya warna hitam, kang kucainya bang kucai nih, ini yang bang. Oke, ini disitar di sini. Selanjutnya buat menu nasi uduk, ayam goreng, ayam bakar, lalu apa lagi ya, kalau nggak salah ati ampela juga ada ini. Oke, ati ampela, bebek, bebek apa ya, bebek goreng, benar, bebek goreng juga ada, bebek bakar. Oke, lele goreng, tapi lele bakar jangan dibikin karena nggak ada. Ya, langsung ke sini saja. Ini kita geser ke atas. Ya, kucai. Ini menggunakan huruf geometri 415 of land pen. Itu tekan F12 ya. Memang bayangannya dengan bikin bayangannya itu dengan cara copy teks C sama V ya, Ctrl C lalu Ctrl V ya. Oke, nasi uduk udah. Ini buat gambarnya udah saya persiapkan. Ini benar. Ini buat ayam. Oh, ayamnya terhapus. Kita cari dulu mana dia yang ayam. Kita kan tadi udah terhapus, saya balik lagi. Ayam mana ayam? Nah, ini dia. Restore biar kembali ke tempat semula yang habis di-download. Oke, kayaknya ya tadi itu formatnya PNG. Ya, yang ini yang ditarik. Kalau tadi masih JPEG bukan ini. Kita ambil lagi kayaknya ini. Oh, bukan. Oh, yang atas. Oh, benar. Kayaknya yang atas yang benar. Ya, untuk saya kita hapus menggunakan pen karena kebanyakan spanduk pecel lele itu tidak menggunakan ayamnya, tidak ada sayap, kayak silahkan nggak ada ya. Ini sebelah ayam di sebelah kiri dibesarin sedikit, dia sama bebek. Oke, ini buat lele taruhnya di sini kayaknya kurang. Kalau nggak bebek, lele bebek sama ayam bergabung dikecilin. Oke, di grup, lalu taruh di sebelah kiri dan pecel lelenya sebelah kanan. Buat menu itu kita bagi menjadi tiga, bebek, tahu dan tempe juga ada. Ini kita bagi ya, sentring atas, rata atas. Dan buat sebelah kanan ini buat menu itu air, teh manis. Sebenarnya saya udah bikin teh, tapi secara otomatis Korel mengubah the. Nggak tahu tuh, mungkin ini kali kesalahan dari kekurangan dari Korel Draw. Ya, teh manis, teh manis sebenarnya. Gimana supaya dia itu nggak berubah menjadi teh, tapi nggak bisa berubah menjadi the, tekan Ctrl K.
dari ke atas, meja lelenya di kontrol C sama V itu copy, kita kasih bayangannya warna hijau ya, cukup keren. Kecilin lagi kayak 6,6 cukup. Dan buat menu dibesarin sedikit menggunakan hurufnya, bagusnya ini kecilin lagi yang ayam huruf koper. Kalau kasih warna hijau, kasih lensanya 0,1 1 ya. Oke, terlalu gede 0,3 0,1 lalu kita ubah menjadi hijaunya kita gelapin karena backgroundnya udah terang. Hijaunya hijau tua. Ditarik ke bawah sedikit tulisan. Dan buat titik pengganti angka kita kasih titik-titik warna merah. Buat nasi uduk, ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar, lele goreng, atau ambil tahu, tempe dan teh manis, teh tawar, teh manis, tepi dan lain-lain. Oke, di sini lengkung ininya ya dibikin 2. Oke. Ini kok kanan. Sebenarnya ini makanan ya, bukan kanan, salah ketik. Dan inilah hasilnya. Selamat mencoba teman-teman.